kita tetap dalam PPKM darurat, masih sama isinya bagaimana pengisolasian terhadap lingkungan yang merah di Kota Medan ini harus tetap dilaksanakan. Hari ini kami informasikan ada 5 lingkungan di Kota Medan yang statusnya merah di atas 5 rumah. Salah satunya adalah di lingkungan 15 di Kelurahan Mangga di Kecamatan Tuntungan. Nah, ini kita lakukan pengecekan bagaimana cara berjalannya. Jangan lupa tetap tadi kita tanyakan 3T-nya dulu. Karena setelah kita lakukan pengisolasi ini harus kita bisa tracing. 15 minimal 15 kontak erat. Habis itu testingnya ini dilakukan terakhir kapan dan kapan lagi yang nanti akan dilakukan testing berikutnya. Nah, ada beberapa rumah di sini, ada 2 rumah ya. Sudah lebih dari 1 minggu sebenarnya untuk terpapar COVID, nanti akan dilakukan testing lagi. Kalau 2 kali negatif baru bisa kita nyatakan memang betul-betul clear sudah terlintas COVID berarti. Dan yang terakhir kita lihat treatment. Ini rumahnya tadi kita lihat layak untuk dilaksanakan isoman, isolasi mandiri. Namun nanti kalau ada di lingkungan tertentu, kita lihat kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk isoman, nah, nanti akan kita rujuk ke, hari ini yang punya kita itu BP4TK. Dan nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita buka Hotel Sochi kita menjadi tempat itu tempat isolasi, bukan rumah sakit. Dampak dari pengurangan mobilitas ini kan pasti ada. Tadi ini juga kita tanyakan masyarakat, saya sudah minta kepada para camat sampai dengan tingkat paling mikro, yaitu adalah lingkungan, di data masyarakatnya yang terkena dampak. Yang ini kita pemerintah Kota Medan 50.000 ya Pak ya? 51.000 lebih paket sembako akan kami bagikan. Ini sudah kita tetapkan sembako yang kita bagikan itu kurang lebih isinya ada 20 kg beras, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng. Nah, ini yang akan kami bagikan dalam jumlah 50.